Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agus Sauri. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial cara untuk mempercepat koneksi WiFi IndiHome ini JTE F609. Kita setting agar dia lebih cepat untuk koneksinya. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, untuk bisa masuk ke setting administrasi kita harus login dulu. Ini username-nya, kita pakai user admin aja di sini. Nah, kemudian kita ke network, kemudian di wilayah sini ya. Nah, di sini untuk mempercepatnya, di sini kita pastikan enable ini untuk on off nya WiFi ya. Kemudian modenya ini gunakan yang N only, 11 N only. Ini kan banyak pilihannya, ada 11B only, 11G only, 11 N only. Di sini mixed. Ini campurannya ya. Yang pilih yang N only. Ini untuk jaringan stabilnya. Kemudian bandwidthnya ini kita gunakan 20 di sini. Channelnya ini kita pakai 10 atau 11. Ini agar lebih cepat saja. Kemudian untuk beacon intervalnya kita tetapkan. Di sini transmisinya kita pakai 60%. Kemudian WMM-nya kita ganti ke SSID seperti ini. Untuk yang bawah sini kita biarkan saja. Kita klik submit di sini. Nah, di sini sudah tersimpan untuk settingannya. Ini settingan pertama. Untuk settingan kedua kita ke SSID setting di sini. Nah, kemudian di sini kan ada SSID 1, kita biarkan saja settingannya. Yang perlu kita setting adalah priority-nya. Di sini kita tinggal tentukan kita mau menggunakan apa untuk WiFi ini. Kalau 67 5 4 3 2 1, ini ada ketentuannya. 7 dan 6 ini untuk prioritas tertinggi pada voice dan VoIP, yaitu 7 ini untuk network control dan 6 ini voice atau video. Untuk 5 dan 4 ini prioritas kedua untuk data video ya. Rinciannya yang 5 ini untuk video, yang 4 ini untuk control. Terus 0 sampai 3 ini adalah prioritas ketiga untuk trafik dari perangkat dan aplikasi. 0 ini best effort, 3 ini excellent. Jadi 0 sampai 3 ini untuk yang aplikasi. Nah, untuk ini kalau kita mau menerapkan ke video streaming atau ke main game gitu ya, kita gunakan di angka 6 atau 7 seperti itu. Kita pakai 6 saja, kemudian submit. Nah, seperti ini. Kalau kita tadi yang di WLAN basic sini kita pakai WMM ya, WMM itu berarti di priority-nya sini untuk satu itu saluran voice ya, inti untuk telepon dan VoIP ya, telepon atau VoIP lah. Untuk dua itu video
Yang kedua ini untuk video, nanti untuk koneksi streaming YouTube kalau kita gunakan yang WMM tadi. Kalau yang tiga ini best effort untuk koneksi internet voice, video dan background. Untuk yang keempat ini untuk koneksi kegiatan download. Kalau yang empat, kalau kita mau download kita gunakan WMM, itu kita pilih yang empat. Kemudian yang 5, 6, 7 itu bisa untuk game seperti itu. Mungkin cukup itu penjelasan untuk bisa mempercepat akses WiFi Indihome kita. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta bagikan tutorial ini kepada yang lain agar channel ini tetap terus berkembang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.